Halo guys, kita akan membahas untuk ikan atau makanan ikan Oscar. Sebelum melihara ikan Oscar, kamu juga harus mengetahui makanan terbaik untuk ikan Oscar. Jadi yang saya gunakan di sini adalah ulat tongkong. Kenapa harus saya berikan ulat tongkong? Bahkan ikan Oscar yang satu ini memang menjadi primadona bagi semua pecinta ikan, karena memang ulat tongkong memiliki kandungan protein tinggi yang dapat mempercepat pertumbuhan dan membuat warna sisik ikan Oscar lebih cerah. Adapun beberapa makanan yaitu yang untuk layak dimakan, yaitu pertama ikan kecil. Memberikan ikan kecil sebagai variasi makan bagi ikan Oscar juga dapat bertujuan mempertahankan insting berburunya. Namun saat kalian masukkan ikan kecil, lebih hanya masukkan 3 ekor, jangan terlalu banyak karena itu akan membuat dampak yang tidak baik. Yang kedua, pelet. Pelet menjadi pilihan praktis bagi banyak pemelihara ikan untuk makanan ikan Oscar. Yang ketiga, kelabang. Nah, pasti banyak dari sobat yang takut dengan kelabang, karena memang kelabang kebanyakan berbahaya jika sampai kita terkena sengatnya. Namun siapa sangka jika kelabang dapat menjadi pakan yang baik untuk ikan Oscar. Hewan yang satu ini ternyata memiliki kandungan yang bisa membuat warna ikan Oscar menjadi lebih cerah. Nah, ada lagi jangkrik. Serangga ini sangatlah populer untuk dijadikan pakan utama ikan, selain karena mudah dicari dan harga yang ramah di kantong. Tapi sebelum memberikan jangkrik kepada ikan Oscar, ada baiknya kaki-kaki jangkrik dipotong terlebih dahulu agar tidak membuat mulut ikan terbuka. Udang. Selain jangkrik, sobat juga dapat menjadikan udang sebagai makanan utama dari ikan Oscar. Kandungan gizi dan protein yang tinggi tentu dapat membuat ikan menjadi sehat. Ternyata udang mengandung hormon yang cukup tinggi sehingga dapat menggenerasi sel ikan.